Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau share cara menggunakan cadar atau niqab ya. Yang saya pakai itu jenis Yaman yang ada ujungnya ke belakang. Nah, kalau misalkan kita pakai kerudung yang kayak segi empat gitu, yang pokoknya tuh yang bisa timbul kayak gini-gini itu, nah kita lipat dulu biar dia tuh kayak cepak gitu nih, cepak gitu. Caranya lipat aja ke sini, tinggal dirapihin. Tujuannya biar dia tidak ngelekuk, tidak apa ya, tidak lengkuk gitu. Ini kan cepak. Posisikan yang bagian dalam sama luar. Kalau yang bagian luar itu biasanya jahitannya lebih rapi. Kalau misalkan bagian dalam biasanya lebih banyak lipatan-lipatan jahitan gitu. Nah, kan ini ada lubang. Tuh kan ada lubang. Ini buat posisi mata kita. Kita ikat. Dan diusahakan apa ya, ikatan ini itu jangan kayak membundel, apa ya, jangan terlalu kayak ngegumpal gitu, jadi biar nggak kelihatan gitu. Terus ini ditarik ke belakang yang lebih panjangnya ya. Ini biasanya itu yang bagian belakang itu yang lebih panjang, dan yang buat cadarnya itu ini yang biasanya yang lebih pendek. Kita rapikan dan diusahakan alis itu tertutup, karena sebagian orang berpendapat itu, khususnya ikhwan atau laki-laki, dengan menampilkan bentuk alis kita aja sebenarnya itu sudah bisa memancing syahwat. Karena salah satu tujuan kita untuk bercadar itu kan untuk meminimalisir adanya syahwat laki-laki ke kita gitu. Bahkan jangan heran kalau misalkan di negara luar itu ada yang benar-benar full gitu ya, wajahnya tertutup, karena saking menjaga diri gitu kan. Kan kalau di kita kalau menutup sampai mata ya mungkin ada yang belum sampai siap gitu, kayak saya baru mampu untuk seperti ini. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat kok itu mah sampai ke matanya gitu, karena sebenarnya dalam segi mata juga ada sebagian laki-laki yang bisa timbul syahwatnya gitu kepada perempuan kayak gitu. Nah, ini kan tadi kita kayak gini posisinya untuk dikreasikan apa ya, tangan kita masuk ke sini ke tengah, terus di kesini ditarik gitu ke depan, tinggal dirapihkan. Kalau misalkan mau ada ininya, tinggal diatur aja. Kalau misalkan nggak mau, berarti ini tinggal dipundurin. Jadi kayak gini, dirapihin aja. Diusahain alis-alis kita tuh apa ya, tertutup. Ini karena alis saya ini banget, apa ya, gini, jadi apa ya, pokoknya diusahain alis kita tuh nggak kelihatan gitu. Dan buat mata kita juga senyaman mungkin, jangan sampai kegencet gitu. Kalau misalkan matanya kayak apa ya, gendut gitu, kayak gini banget, itu tandanya si ikatannya itu terlalu kencang, jadi agak dikendurin. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan pengen lebih kuat, teman-teman bisa dikasih jarum pentul gitu ya, untuk memperkencang biar si ininya tidak lepas atau gini gitu, biar lebih kuat. Nah, kalau misalkan ada pendapat apapun, boleh ya kirim komentarnya. Ingat, mau cadar, mau niqab, kita alangkah lebih baiknya
alisnya juga jangan sampai terlihat gitu. Tujuannya agar tidak memancing syahwat juga, karena dari sebuah alis aja ada orang yang berpendapat laki-laki itu bisa terpancing syahwatnya walaupun hanya penampilan alis sama mata. Gitu ya, semoga hijrah kita semakin lebih baik, semoga apa yang kita inginkan untuk mendapatkan ridha Allah, Allah permudah. Amin. Dah, assalamualaikum.